Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. So, hari ini kita sambung kepada modul DEFRA Kimia tingkatan 5. Okey, so kalau kita lihat modul DEFRA ni untuk tingkatan 5 kita tengok kepada bab 1. Okey. So bab 1 untuk keseimbangan redox. Okay, yang pertama dia akan tanya mengenai tindak balas redox. Okey, untuk tindak balas redox ni, okay, saya harap semua orang dah salin ya. Okey, saya dah bagi jawapan minggu lepas. Okey, so patutnya kamu sudah faham dan salin. Okey, untuk yang ini tindak balas redox, okey, penting key point yang penting. Okey, yang pertama adalah key point yang penting, okey, adalah dia cakap you mesti cakap tentang tindak balas kimia. Okey, ini wajiblah melibatkan pengoksidaan dan penurunan. Okey, melibatkan tindak balas pengoksidaan dan penurunan. Okey, so mesti ada dua benda ni. Okey, dan berlaku secara serentak. Okey, so kemudian okay, yang kita tahu, okay, seperti yang kita tahu, okay, sebelum tu sekejap ya. Okey, tindak balas redox ni kita ada dua. Kita yang pertama, kita ada pengoksidaan dan kita ada penurunan. So, jom kita ulang kaji okay, apa yang ada dalam pengoksidaan dan penurunan. Okey, kita tengok kepada... Okay, saya nak soal seseorang lah ya. Okey, ulang kaji kan? Saya kata ulang kaji kan? So, kita kena ulang kaji lah. Okey, pertama pengoksidaan. Okey, so pengoksidaan. Kenapa pen saya tak cantik? Pengoksidaan dan penurunan. Okey, so pengoksidaan dan penurunan okey dari segi beberapa aspek. Okey, yang pertama adalah dari segi aspek oksigen. Okey. So, saya nak tanya Syafika. Syafika, kalau pengoksidaan oksigen tambah tolak? Syafika? Syafika tak ada. Faris, kalau pengoksidaan apa Faris? Ya, saya. Ha, kalau pengoksidaan tambah oksigen ke tolak oksigen? Saya rasa tambah. Saya pandai tambah oksigen. Kalau untuk penurunan, kita akan tolak. Buang oksigen pandai. Okay, Faris, teruskan. Hidrogen. Kalau pengoksidaan? Hidrogen ya. Ha, hidrogen. Ha, terbalik daripada oksigen. Oh, tu. Ha. Kalau pengoksidaan dia akan berkurang. Ya, tolak oksigen yang ini dia akan bertambah pandai. Okey, kemudian kita pergi kepada elektron. Ya, elektron ni Faris ingat oil rig. Ha, ingat tak? Oil rig. Oxidation is lost. Maksudnya, kalau pengoksidaan, tolak ke tambah elektron? Tambah. Oil rig. Oxidation is lost. Apa maksud dia? Oh, oxidation is lost. Tolak. Tolak lah. So, maksudnya dia akan buang elektron. So, kalau penurunan, rig. Reduction is gain. Gain tambah. Tambah apa? Tambah elektron. Elektron pandai. Okay. So dari Saki, last aspect. Apa ya satu lagi aspect dia ya? Agent. Agent ke? Pengoksidaan. Apa lagi? Oksigen dah, hidrogen dah, elektron dah, nombor pengoksidaan. So, kalau nombor pengoksidaan macam mana? Kalau untuk penurunan, nombor pengoksidaan? Menaik ke bertambah? Haris? Bertambah ke menaik, berkurang? Contoh macam ini. Fe, dia akan buang elektron kan? Dia jadi Fe2+, tambah 2 elektron.
dia bertambah nombor peroksidaan ataupun menurun nombor peroksidaan yang ini? Fe ni nombor peroksidaannya kosong. Yang ini positif 2. Tambah. Maksudnya pandai. So dia bertambah nombor peroksidaan, kalau penurunan dia berkurang. Berkurang. Okay, contohnya apa Faris? Contohnya bromin dia menerima elektron untuk jadi bromide ion. So, maksudnya bromin ni berapa nombor peroksidaan dia? 2. Salah. Dia ada nombor peroksidaan tak kalau dalam bentuk molekul, kalau dalam bentuk atom? Ada tak nombor peroksidaan dekat dia? Ada charge tak? Ha, macam itu. Dia ada charge tak? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, maksudnya dia kosong. Ha, macam itu. Nampak tak? Fe ni atom kan? Ha, kalau atom, maksudnya dia kosong. Ini molekul kan? Molekul kosong. Oh. Ha, macam Fe 2 plus ni, nampak kau tengok atas dia. Dia 2 plus. Maksudnya dia adalah plus. Tu, dia positif 2. Ha, macam itu. Kalau yang ini, Br minus, berapa nombor peroksidaannya? Kau tengok atas dia. Berapa ni? Minus. Negatif. Negatif. 1. 1. Ha. So, kosong negatif 1 semakin berkurang ke semakin bertambah? Semakin berkurang. Berkurang. So, inilah kamu punya kesimpulan untuk tindak balas redox. Okey, salin dulu. Maksud keupayaan elektron piawai. So, yang ini tak pernah lagi masuk lah. Ha, sebab format awak format baru ya. So, keupayaan elektron. Okay, keupayaan elektron ialah beza keupayaan yang terhasil wujud daripada keseimbangan antara kepingan logam M dan larutan aqueous yang mengandungi ion logam NN plus dalam setengah sel setengah. Okay, so ini tak pernah masuk lagi. Ha, okay, saya rasa tak akan keluar lah. Tapi baca je lah, okay, fahamkan. Jangan nanti kata Cikgu Zainal kata tak ada masuk. Ha, habis salah saya. So, maksud elektrolit, sila tengok balik yang boleh mengalirkan arus elektrik. Okay, maksud elektrolisis, penguraian suatu sebatian keadaan lebur dan larutan aqueous kepada juzuknya kakisan logam. Ha, kakisan logam ni yang biasa kamu cakap tentang pengaratan ya. Tidak berasa redox. Okay, dioksidakan secara spontan. Okay, yang mana yang kita ingat tak? Ferrum menjadi Fe2+. Apabila atom logam dioksidakan menjadi ion logam. Okay, so kita pergi kepada rajah. Yang ini adalah rajah berlabel. So yang ini rajah berlabel ni cikgu ada bagi jawapan tak, Ali? Ya, saya cikgu. Ada tak cikgu bagi jawapan yang ini, Ali? Tak buat dah tu? Buat cikgu. Buat. Tak tahulah cikgu bagi ke tak. Saya sini dah kot. Tak ada. Tak ada eh? Yang paling ingat saya rasa Hana kot. Hana ingat tak nak? Cikgu ada bagi tak nak? Hana Humairah, awak di sana, saya di sini. Entahlah cikgu. Entahlah cikgu pula. Masya Allah, anak-anak 5 beta ni. Saya awak tidur ke tadi nak? Tak ada. Tak ada. Tak buat apa tadi? Tak ada buat apa-apa. Saya dah ada bagi. Saya tengok telegraf saya ada bagi. Okay, so yang ini adalah lukis gambar untuk sel voltaik. Okay, kalau sel voltaik, apa beza sel voltaik dengan elektrolisis? Okay, sel voltaik dia ada menggunakan sumber voltmeter. Yang mana tenaga yang digunakan adalah daripada tenaga apa kepada tenaga apa? Okay, siapa dapat jawab? Aina. Aina dapat jawab tak? Aina, daripada tenaga apa Aina? Sel voltaik. Aina, kalau sel voltaik daripada tenaga apa? Kimia elektrik. Pandai. Kimia. Aina dah makan? Ada cikgu. Okey, kemudian. Okey, untuk tenaga, untuk elektrolisis Aina. Tenaga apa Aina?
Aina, Atira. Elektrik. Nah, daripada tenaga apa? Tenaga. Tenaga. Oh, Aina. Tenaga apa, Aina? Tak kau tengok buku, nah. Terbalik daripada tu, Aina. Apa dia? Kinetik pada kimia. Pandai, Ali. Tenaga. Kinetik. Ah, tak dengar. Elektrik. Ah, elektrik. Sebaik elektrik. Tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Kenapa Aina hari ni berdebar je, nak? Kau okey tak? Lain tak okey tu dulu. Lain dia tak. Okey, so kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, yang seterusnya. Ini. So, apa beza gambar yang ini dengan gambar yang ini, Aina? Aina lagi. Tak nak Aina, Aina tak ada line. Dalam kereta. Okey, bertuah punya budak. Okey, so kalau yang macam ini. Okey, kalau macam ini. Kenapa, apa beza gambar ini, Ali, dengan gambar yang macam ini? Apa beza dia gambar ni? Dua-dua sama atau tidak, Ali? Sama tak, Ali? Yang ini, dia terbalik. Yang ini, dia berdegak. Sama tak? Sama. Sama. Dua-dua elektrolisis. Tapi, kalau gambar yang macam ini, dia nak trap gas. Ataupun dia nak trap tu dalam bahasa Melayu apa? Mengepung. Bukan. Mengumpul. Dia nak mengumpul gas yang terhasil. Kalau macam ini, dia macam mendakan ke, precipitate ke. Okay, yang ini beza dia. Tapi dua-dua sel elektrolisis. Okay, beza yang ini, okay, awak nampak. So, sel voltaik, kena ingat dia dua elektrod yang berbeza keupayaan. Tetapi kalau sel elektrolisis, mesti elektrod ni mesti yang sama jenis. Okey, selalu kita akan guna elektrod karbon. Faham ya? Okey, Nurin. Ada mic tak, Nurin? Tiba-tiba tak ada mic nanti. Okey, so bila awak lukis, pastikan berlabel. Untuk lukisan, pastikan dash, 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 dash ni ada. Okey, macam ini. Dash, 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 dash ni ada. Kecuali dia dalam keadaan pepejal je. Okay. Kalau awak tak buat dash, dia umpama dia dalam keadaan pepejal. Okay. Kemudian, okay, yang ini. Okay, yang ini kalau untuk kamu nak uji elektrolit dia dalam keadaan lebur. Bila dalam keadaan lebur, kita nak panaskan kan? So, bila panaskan, so kamu punya Bunsen burner ni, awak lukiskan arrow je. Macam cikgu cakap hari tu. Okay, pastikan elektrod ni awak kena dip. Tenggelamkan dalam awak punya elektrolit dia. Okay. Kemudian yang ini pun sama. Okay, yang ini adalah untuk penyaduran. Okay, salah satu proses elektrolisis. Okay, penyaduran, okay, tulis dalam buku awak yang mana kunci ataupun benda yang ingin disadur. Kunci ke, kamu nak letak sudu ke, benda yang ingin disadur mesti di sebelah apa ni? Kalau pendek punya ni. Danish, kalau sel kering ni pendek, kita panggil anode ke katod? Danish ada? Saya nampak Danish tadi masuk. Oh, Amir ada. Amir. Amir, kau di sana ke? Mic rosak. Weh. Kalau pendek dia kita panggil anode ke katod, weh? Katod. Katod, pandai. So, benda yang ingin disadur di katod. So, logam yang ingin disalut itu di anode. Amir, kalau contohnya kan, cikgu nak sadur ni, kunci ni dengan kuprum. So, apa larutan yang cikgu sesuai nak guna? Mesti ada perkataan apa cikgu cakap?
sama dengan? Sama dengan logam yang digunakan. Logam yang digunakan apa, Meh? Amda? Contoh cikgu, kau kat mana ni, Meh? Ya, kat rumah, yo. Ah, betul, bukan ke kedai makan? Tak. Tak, bukan saya main futsal? Bukan? Ha? Bukan main futsal? Bukan? Main badminton? Bukan? Bukan. Okay, kalau cikgu contoh kepingan agentum ni, cikgu tukar kepada kuprum. Apa larutan yang perlu cikgu gantikan untuk menyadurkan kunci ni? Kuprum nitrat. Pandai. Mesti ada perkataan larutan ya, Meh. Larutan kuprum nitrat. Okey, yang nitrat ni tak kisah. Kuprum sulfat boleh. Kuprum nitrat boleh. Asalkan dia ada larutan garam. Tapi kuprum ni kamu kena hati-hatilah. Okey, kalau kuprum mesti ada larutan kuprum 2 nitrat. Larutan kuprum 2 sulfat. Ingat yang kamu salah hari tu? Ha, sebab tak tulis perkataan 2 ni je kamu dah salah. Ha, okay, hati-hati ya apabila kuprum ni dia manja sikit. Awak kena tulis nombor pengoksidaan dia. Okay, so pastikan logam yang ingin disadur sekali lagi. Benda yang ingin disadur adalah di katod. Okay, logam yang ingin menyadur adalah di anod. Tulis dekat buku awak. Okay. Sepatutnya awak dah buat nota ni sebab minggu lepas cikgu dah bagi dah jawapan. Okay. So yang ini pula untuk penulinan. Okay. Penulinan pula logam tulen awak letakkan dekat apa mana ni? Anod ke katod? Man. Anod ke katod ni, Man? Aiman. Aiman. Logam kuprum ni, yang tulen ni, kita nak letak kat anod ke kat katod? Dekat... Dipendek. Pandai. So, logam tak tulen? Logam tak tulen kat anod lah. Anod lah. Pandai. Pandai. So, kalau dua-dua pakai kuprum, so kat sini pun kena pakai kuprum. Okay, cikgu nak tukar soalan ni. Kalau cikgu tukar kat sini, cikgu pakai agentum tulen. Yang ini cikgu pakai agentum tak tulen. So, apa larutan yang cikgu kena guna? Ameh? Ameh. Ameh lagi. Minatlah perkataan Ameh ni. Nama Ameh je minat. Faris ada cikgu, Faris. Tak apa, nanti lama-lama Ameh pandai. Ali kata. Boleh. Amin. So, larutan apa, Meh? Mesti ada perkataan apa cikgu kata? AG. Agentum. So, agentum. Kamu nak agentum apa? Ambil agentum, ambil nitrat sekali lah sama. Nitrat dah lagi. Okey, pandai. So, larutan agentum nitrat. Okey, boleh ya? So, pastikan awak tulis perkataan larutan. Okay, selalu contoh soalan kata, okey, apakah elektrolit yang digunakan? So, awak gunalah. Okey, berdasarkan kepada logam yang awak buat. Okey, dan sekali lagi saya ingatkan dia punya larutan mesti dash. Okey. Okey, kemudian ini adalah untuk apa lukisan pemindahan eksperimen pemindahan elektron pada suatu jarak. So, bila dapat soalan macam ini, pastikan okey, yang ini awak kena hati-hati. Okey, buat macam ni. Stopper kena tenggelam timbul. Okey, kemudian dia mesti ada dua larutan yang berbeza, yang mana dua larutan ni mesti satu adalah ejen pengoksidaan, satu penurunan. Okey, saya nak tanya Hana. Hana, mana satu ejen pengoksidaan, mana satu ejen penurunan? Mana ejen penurunan, mana ejen pengoksidaan? Tak ingat? Tak. Semua orang ni memang kena ingat balik malam ni lah. Okay, so cikgu, macam mana kita nak tahu ejen penurunan pengoksidaan? Yang pertama, awak kena tahu mana proses pengoksidaan. Mana proses penurunan. Cikgu tak boleh buka kamera lah. Korang tak boleh tengok muka cikgu yang cantik manis ni. Apalah jadi? Okay. So, okay, klorin. Macam mana awak nak tengok? So, awak tengok kalau klorin. Okay, klorin. Apa formula molekul klorin? Faris.
Fahri Zakwan. Awak di sana? Tiada. Ali, dia tak ada. Ali, Ali jawablah. Keluarkan apa, Ali? Baik, go. Apa formula molekul klorin? Oh, Cl. Cl. Kalau dia dalam keadaan molekul, Cl? Cl2. Pandai. Kalau Cl2 ni, dia akan menjadi apa? Ion kan? Ion dia jadi ion apa? Cl? Berapa charge dia? Minus, pandai. So, di sini Ali, okay, kalau Ali tengok sini, so saya nak pandaikan Ali ni. Okay. Cl2 ni, berapa nombor pengoksidan ni Ali? Apa ya, Igo? Berapa nombor pengoksidan klorin ni? Tadi cikgu baru je kabur dengan si Faris. Kalau molekul, kalau atom, nombor pengoksidannya adalah? Kosong. Pandai. Kalau Cl minus, nombor pengoksidannya? Negatif 1. Okay, negatif 1. Kita nak kalahkan Hana ni. Hana ni, kau tahu kan? Hana dia dah pandai. Tapi malam ni dia tak berapa nak ingat. Jom kita ingatkan Hana. So, Ali, kalau kosong jadi negatif 1, penurunan ke pengoksidaan yang tadi kita dah belajar tadi? Yang cikgu buat jadual tadi. Ingat tak? Menurun nombor pengoksidaan ke bertambah nombor pengoksidaan? Kosong, menurun. Dia jadi pandai, menurun. Kalau menurun, penurunan ke pengoksidaan? Menurun. Baru je belajar tadi. Sabar jap. Penurunan lah. Penurunan lah. So kalau penurunan, menerima elektron ke membuang elektron? Menambah elektron. Pandai. So dia tambah elektron untuk jadi chloride ion. Ali tolong seimbangkan Ali. Ali kan pandai. Terus seimbangkan. Letak apa Ali? Tambah 2 dekat Cl minus. Lagi? Tambah 2 dekat elektron. Pandai. Habib lapar. Habib lapar, Habib pergi makan biskut. Okey. Ali. So Ali kata tadi ini penurunan. So kalau penurunan, Cl2 ni ejen penurunan ke ejen pengoksidaan? Ejen pengoksidaan ni. Pandai. Ali kena pandai lah. Ejen pengoksidaan. Okay, settle untuk ini. Okay, Ali nak jawab soalan yang seterusnya ke nak pass kat siapa? Bagi Faris tu. Dia tak nak jawab. Faris dia tak, dia tak menyambut saya punya panggilan. Mana tau dia? Tadi dia lagi ikut. Sekarang okey lagi dia. Okay, Faris. Kuat dengan suara Amir. Okay, Faris. Faris, are you there? Kalium iodida. Okay. Bila awak nampak kalium iodida, awak nak tahu. Awak nak tahu kalium ataupun iodida yang akan mengalami kalau ini dah berlaku penurunan. So maksudnya satu lagi bahagian yang akan mengalami pengoksidaan kan. So saya nak tahu kalium ke iodida yang akan buat half equation dekat pengoksidaan. Kalium ke iodida? Kalium ke iodida? Saya tak awak tahu. Awak pilih mana? Tapi tak apa. Awak nak pilih mana? Saya pilih sama dengan dia. Kumpulan sama dengan klorin. Yang mana? Saya pilih iodida. Pandai iodida. So iodida dekat sini dia nak jadi I. Tapi anak fikir lah. Tu. Betul. Dia nak jadi molekul. Daripada ion, dia jadi molekul. So di sini dia nak membuang elektron ke nak menambah elektron? Ingat oil rig. So oxidation is? Oxidation is? Loss. So maksudnya dia buang ke dia tambah tu? Oxidation is loss. Dia buang elektron ke dia tambah elektron? Buang. Pandai dah. Okay, dia buang elektron. Maksudnya tak mungkinlah Cikgu Ziana akan tulis kat sini kan. Selalu Cikgu akan buat dekat belah
belakang. Okey ah. Okey, pandai lah dah Faris ni. Okey, Faris, jom kita seimbangkan. Seimbangkan. Ha, air sini ada dua kan? So letak. Lepas tu 2 kali negatif 1 dapat 2 negatif sini. Okey. Boleh. Okay. Sekarang cikgu nak Faris tolong cikgu berapa nombor pengoksidaan yang berubah dekat sini. I minus berapa nombor pengoksidaan sini? Negatif. Negatif. Ini ni. Tengok sini. Negatif 1. So yang ini kalau dalam keadaan molekul nombor pengoksidaan dia? Negatif 1. Kosong. Kan cikgu kata kalau ada molekul kosong. So nombor dia bertambah nombor pengoksidaan ke menurun? Kosong. So dia adalah proses pengoksidaan. Ini bermakna ion iodida adalah agen. Kalau dia mengalami proses pengoksidaan, dia adalah agen. Pandai. Kita pandai lah ni. Okay, tulis. Salin. Saya ajar slow-slow je ni. So, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. So, ini adalah proses pengaratan. Okay, pengaratan ni, dekat anod, okay, dekat anod, okay, apabila suatu besi, okay, ni besi, ada air. Okay, air tertumpah kat sini lah. So, besi tersebut dia akan mengalami pengaratan. Okay, bila dia mengalami pengaratan, gambar rajah ini awak kena hafal ya. Awak kena hafal dia punya lukisan ni. Ni kena lukisan. Okey. Ha? Pergilah. Kasih ada. Okey. Kemudian besi ni dia akan menjadi anod. Iaitu anod awak tahu-tahu dia ni dia adalah mengalami proses pengoksidaan. Besi ni dia akan mendermakan elektron. Dia akan mengion. Atom besi akan mengion. Okey. Akan menjadi ion Fe2+. So dia akan menjadi ion Fe2+. Okay, yang mana lagi untuk penurunan ada air. Kan kat sini ada oksigen. So air dengan oksigen akan bertambah. Okay, dia akan mengalami proses penurunan untuk menjadi ion hidroksida. Ingat tak semalam tu cikgu ajar? 2 air tambah buah oren tambah 4 apple kepada 4 orang hutan. So ini. So yang ini awak kena ingat. Pengoksidaan, penurunan untuk half equation dia. Okey. Kemudian untuk calculation. Okay, kita pergi kepada calculation. Okey. So kita tengok soalan yang pertama. Apa dia? Okey. So tengok kepada soalan pertama. Okey. So rajah 5 menunjukkan susunan radar bagi sel A dan sel B. So kita ada 2 sel. So kalau nampak ini saja jangan pening. Gambar cikgu susahnya. Awak tengok gambar ni 2 benda yang berbeza. Alah susahnya tapi jangan pening. Slow-slow. Okay, kita fahamkan. So kita ada A, kita ada B. Okay. Kemudian kita ada larutan zinc sulfat. Larutan kuprum sulfat. So kat sini dia pakai porous pot. Pasu beliang. Nampak tak? Okay. So dia ada voltaic, voltmeter. Maksudnya ini adalah sel voltaic. Dia kenapa? Bukti dia, dia gunakan 2 logam yang berlainan. Okay. So kemudian dekat sebelah kanan ni pula untuk sel B, dia pakai larutan kuprum 2 klorida yang pekat. So ini dia nak tahu faktor kepekatan dalam elektrolisis. Siapa yang tak ingat boleh tengok buku teks balik. Okey, tak apa, kita buat slow-slow. Okey. So, kalau ini kalau cikgu nak ceritakan tindak balas dia banyak. Okey, banyak sangat. Okey. So, nanti kita akan tengok okey one by one. Okey, tengok sini. So, dia bagi nilai inode. So, kemudian merujuk kepada sel A. So, dia nak sel A. Okey. Untuk sel A ni, okey, dia kata hitung voltan bagi sel E-node cell untuk sel A. Okay, untuk sel A. Okay, untuk E-node, okay, yang pertama awak kena tengok formula. Yang mana E-node cell sama dengan E-node cathode tolak E-node anode.
Okay, di sini awak kena tahu siapa katod, siapa anod. So, katod adalah terminal positif. Anod adalah terminal negatif. Kan ingat tak kalau sel elektrolisis dengan sel voltaik dia berbeza? Kalau sel elektrolisis, okay, kalau elektrolisis, anod tu adalah terminal positif. Kalau katod tu adalah terminal negatif. Manakala, tulis ya, sel voltaik yang anod tu pula terminal negatif, katod tu pula terminal positif. Ha, so, dia terbalik. Ha, tapi jangan risau. Okay, jangan risau. Okay, sebabnya dia terbalik yang bahagian sini je. Ha, sebab selalu kalau awak buat soalan banyak, insyaAllah awak akan ingat. Okay, sel voltaik di sini cikgu tak panggil dia anod katod, cikgu panggil terminal negatif, terminal positif. Ha, ingat tak yang cikgu ajar tu? Okay, so siapa terminal positif dekat sini? Dekat sini awak kena tahulah siapa terminal positif. So terminal positif adalah terminal yang, okay, terminal yang mendermakan elektron ataupun yang melepaskan elektron. So antara kuprum ataupun zinc yang akan jadi terminal negatif. So macam mana nak tengok? Awak baca kepada tengok kepada nilai E note dia. So awak tengok mana nilai E note, okay, yang yang negatif dulu. Okay, mana nilai negatif? Sebab kamu nak cari terminal negatif. So awak kena tengok terminal E note yang negatif. So awak tengok antara zinc dengan kuprum. Cikgu, kenapa cikgu tak tengok yang lain? Sebab cikgu nak kenal pasti antara elektrod kuprum dan elektrod zinc. Okay, so awak tengok zinc dengan kuprum. Mana paling negatif? Sebab kita nak tengok terminal negatif. So, terminal negatif ini untuk sel A ya, adalah, okay, oh, zinc. Nampak? Negatif 0.76. So, terminal negatif adalah zinc. Okay, sekarang terminal positif adalah elektrod kuprum. Okay, faham ya? Okay, kat situ faham ya? Okay, kemudian tadi cikgu ajar untuk kirakan nilai E note, okay, terminal positif, okay, tolak dengan terminal negatif. Okay, terminal negatif, positif, tolak terminal negatif ataupun nilai E note katod, tolak E note, anode. Okay, so kita tengok terminal positif awak siapa? So, terminal positif awak adalah kuprum. So, kuprum dekat sini adalah positif 0.34. So, positif 0.34 nak kirakan nilai E note. E note cell sama dengan positif 0.34 tolak terminal negatif. Tolak 0.76. So, awak akan dapat, sama tak macam saya punya? Ya, dapat. So, awak akan dapat positif 1.10 volt. Okay. Siapa yang tak faham yang kat sini? Ali, Ali faham tak Ali? Faham ya? So, terminal E note katod tolak E note anode. Okay, awak akan dapat, okay, katod awak adalah yang positif punya terminal kan. So positif punya terminal adalah yang paling positif. So yang paling positif awak confirm. So 0.34. Jangan lupa positif ni. Tolakkan dengan terminal negatif. So terminal negatif awak tadi awak kata zinc. So tolakkan dengan 0.76. So awak akan dapat ini. Okay. Aiman. Okay ke mana? Okay ya. Terminal negatif nilai E note dia yang paling terminal negatif nilai E note dia paling negatif ke positif? Paling positif. Okay, terminal negatif nilai E note dia paling nilai E note? Nilai E note untuk yang terminal negatif.
Nilai inutnya paling positif ke negatif? Paling positif lah. paling negatif, paling negatif, paling negatif, silap-silap. Ha, positif-positif lah, negatif-negatif lah. Amin. Janganlah risaukan cikgu. Lapor ke lapor. Eh, pergilah makan sama-sama. Kala. Okay. So, yang ini pula. Nombor pengoksidaan. Magnesium oxide. Dia nak nombor pengoksidaan untuk magnesium. Okay. So, saya nak Nurin. Nurin ada mic tak, Nurin? Ija ada kak? Ah, okay, Nurin ada. Okay, Nurin. Magnesium. Berapa nombor pengoksidaan magnesium? Macam mana nak kira, Nurin? Memanglah awak tahu dia positif 2 kan kalau ikut kepada jadual berkala kan. So, umpama kamu tak tahu. So, kalau macam ini, Nurin macam mana? So, awak buat macam mana, Nurin? Syazwani? Magnesium ni awak tetapkan X lah contohnya. Tambah oksigen negatif 2. Oksigen memanglah terminal dia punya nombor pengoksidaan negatif 2. Yang ini adalah molekul kan? Molekul dia punya nombor pengoksidaan dia kosong macam cikgu cakap tadi. So X sama dengan positif 2. So dapat jawapan. So Cu2O pula dia nak nombor pengoksidaan Cu. Okay, so Cu ni awak letakkan X lah jadi. So, X ada berapa Cu? Ada 2. So, 2X tambah oksigen negatif 2. Okay. Sama dengan 0. X sama dengan negatif 1 ke? Positif 1. So, dapat jawapan sini. Okay. Boleh ya? Okay. Sebabnya dah nak pukul 10 dah. Okay, kimia organik. Okay, kimia organik. Tengok maksud sebatian karbon. Yang ini pernah keluar. Yang pernah keluar ni maksud hidrokarbon. Okey, perkataan yang wajib adalah sebatian organik yang mengandungi yang ini. Karbon dan hidrogen sahaja. Okey. So isomer sebatian yang mempunyai formula molekul yang sama tetapi formula struktur yang berbeza. So ini gambar rajah dia. Okay, yang ini gambar rajah penapaian. So kalau penapaian glukosa awak tindak balaskan dengan yeast, okay, awak salurkan dengan air kapur. So air kapur nanti akan bertukar menjadi keruh. Maksudnya ada gas karbon dioksida yang terbebas. Okay, yang ini pula label untuk proses penyulingan. So proses penyulingan yang daripada alkohol tadi, okay, awak letakkan dekat dalam kelalang bulat ni. Okay, kemudian awak distilkan, pastikan air keluar dekat atas. Yang ini tak pernah lagi dia suruh kamu lukis. Ha, selalunya soalan dia minta awak kat mana air keluar, mana air masuk. Ha, okay. So, kemudian lukis gambar untuk tindak balas pengoksidan yang ini. Ha, yang ini wajib. Nah, ini dah 2 tahun berturut-turut keluar. Yang ini yang cikgu suruh awak ingat nanti. So, yang ini wool kaca. Awak rendam dengan etanol. Okay, kemudian ini serpihan porselin. Yang ini panaskan. Tulis perkataan panaskan, buatkan arrow. Okay, awak klaimkan dia yang ini. Ini pelajar salah-salah ni. Yang ini. Stopper ni pastikan keluar. Okay, kemudian awak salur ni jangan besar sangat macam Hana buat hari tu. Hana ingat tak nak? Kau buat hari tu besar ke dabak? Okay, yang ini kena kecil dulu. Yang ini. Satu lagi pemeriksa akan tengok yang bahagian sini. Dia mesti masuk dekat awak punya test tube ni. Okay, kemudian air kena dash sampai atas. Perkataan gas ni tak wajib. Ha, tak wajib. Okay. So, pastikan yang ini tak payah nak tengok dah. Hafal. Okay. Ini tak pernah keluar juga. Accessory. Okay, yang ini tidak balas pengesteran yang hari tu masuk dalam kita punya esei. Okay. Etanol, awak tambah dengan esei etanoid. Okay, awak panaskan, awak masukkan esei sal. Fering kat. Okay. Okay, yang ini. Apa dia adik? Apa? No. Apa dia? Sesuatu. Ha? Sesuatu. Sesuatu. Sesuatu tu apa? Hadiah. Hadiah? Nanti kita belilah hadiah. Nak pergi taman. Nak pergi taman. Abang dah balik dah? Belum. Belum lah, tak apa. Okay, sorry ya. Okay, propana. Nak kirakan persen propana. Okay, yang pertama awak tengok bilangan karbon dia berapa. So, karbon kat sini dia ada 3.
So, 3 kali dengan 12 bahagikan dengan GC molar untuk C3H8. Okay, ambil handphone ni kurang. Okay, so kalikan dengan 100. So, awak nampak ini. So, propina pula sama juga dapat ini. So, maksudnya kandungan karbon yang paling tinggi adalah dalam propina. Okay, soalan yang ini dia selalu keluar. Dia tanya manakah apa ni namanya hidrokarbon yang sesuai untuk dibuat dalam proses pembakaran. Okey. So termokimia. Okey, untuk termokimia ni yang pentingnya yang pertama tindak balas eksotermik. Okey, tindak balas membebaskan. Yang macam kamu cakap semalam tu exhaust. Bebaskan haba. Okey, Adam mana Adam? Adam ada tak? Ya. Yeah. Adam ada alhamdulillah. Adam dah makan? Adam ni makan chicken chop ke dah? Oh, tak. Tak. So, kemudian endotermik tindak balas menyerap. Okey, ini Adam dah siap dah. Adam tak ada masalah kan dah. Okey. Ha, yang ini cikgu nak tekankan yang ini. Setiap 4 haba awak kena hafal. Okey, saya nak tanya one by one lah. Okey, yang pertama saya tanya Adam. Adam, jangan tengok buku, jangan tengok yang skrin tu. Okey, apa maksud haba pemendakan? Kalau tak tengok macam ni. Tak tengok apa-apa, pejam mata. Ah, ha, perubahan? Perubahan apa? Hmm. Bila satu mol hendakkan. Terbentuk daripada ionnya dalam larutan aqueous. Pandai. Satu markah untuk Ada. Okey, Aida, Ada nak pilih siapa untuk haba penyesalan Ada? Cikgu lah pilih. Nanti kena marah lah tu. Meh. Oh, Meh. Haba penyesalan. Tengah makan, Cikgu. Oh, tengah makan. Okeylah. Tak apalah. Ali lah. Ali. Perubah haba penyesalan apa, Ali? Ali. Ali pun kena tengah makan? Tak, Cikgu. Okey, okey. Tak, okey. Perubahan haba. Perubahan apa? Perubahan haba apabila satu mol. Apa yang disesatkan? Logam. Yang disesatkan. Daripada? Larutan mana? Dalamnya. Oleh siapa? Oleh. Logam ya? Logam yang elektropositif. Lebih elektropositif. Okey, pandai. Okey. So, Ali nak panggil siapa? Faris lah. Faris, haba penyesalan apa Faris? Ya, saya. Apa perubahan haba apabila apa yang terbentuk? Perubahan haba apabila satu mol air. Terbentuk daripada tindak balas apa? Daripada penetralan. Ya, tindak balas penetralan. Tindak penetralan tu antara siapa? Asid dan? Alkali. Pandai. So, Faris dah. Okay, so Faris. Danish lah. Danish tak dengar suara lagi. Danish, apa maksud haba pembakaran, Danish? Danish tak ada mic ke? Dari tadi tak ada suara Danish. Jenny Zafran tak ada. Ana. Oh, ada. Faris ada ke Faris? Faris nak cakap ke? Okey, kita panggil Hana. Okey. Boleh? Dia makan dengan family. Oh, ya ke? Baik. Hana, haba pembakaran apa Hana? Hana pun makan dengan family ke? Tak. Okey, haba yang dibebaskan. Hana, jangan tengok. Apabila satu mol bahan dibakar. Dengan dengan oksigen yang berlebihan. Okey, dengan lengkap oksigen berlebihan. Okey, Hana Syafiqah tak ada mic ke Syafiqah? Syafiqah tak ada. Aina dalam kereta. Okey, Aina dalam kereta. Saya nak panggil siapa lagi? Terpaksalah panggil Hana lagi. Hana, maksud nilai bahan api?
kuantiti tenaga yang terbebas. Bila apa yang terbakar? Bahan api. Okey, berapa gram? Satu. Okey, dia dibakar dalam? Oh, dibakar lengkap dengan oksigen berlebihan. Pandai. Okey, good. Okey, so kita maksud dah nampak. Okey, lukisan gambar pastikan awak ingat. Yang ini untuk haba pembakaran. Haba pembakaran kita pakai ini ya, tak pakai penolong bansen tau. Alkohol ni kita letak dalam pelita. So ada penghadang angin, ada termometer. Termometer ni jangan sentuh beaker. Mesti atas beaker. Okay, air ni kena dash-dash. Ini kita tak pakai beaker. Salah, bukan beaker cikgu. Ini kita pakai bekas kuprum. Okay, so bekas kuprum. So ini kita letak bongkar kayu. Kalau awak tak ingat lah. So ini gambar untuk lukis gambar rajah tenaga, aras tenaga. Kalau dia minta gambar rajah aras tenaga, yang ini pertama, awak punya ini mesti ada perkataan tenaga. Tak ada unit apa. Okay, kemudian ini bahan, ini tidak balas. Yang ini aero pula. Kena naik atas kalau dia endotermik. Kalau dia exotermik, turun ke bawah lah. Bahan kena naik daripada hasil. Kemudian yang ini, delta H awak kena ada. Okay, kemudian kita tengok yang ini exothermic. So, exothermic tenaga yang nampak naik aero ni. Kena ke bawah. Lepas ni kalau salah lagi siap korang. So, delta H berapa? Pastikan unit lengkap. Cikgu, yang ini saya nak buat full equation boleh? Boleh. Tak ada masalah. Bukan buat ionik pun tak ada masalah. Bawah ni tak ada garis ya. Kosong. Okay, itu aras tenaga. Okay, haba tindak balas. Okay, yang ini pengiraan penting. Okay, pengiraan ni step dia sama je semua. Pertama, kirakan bilangan mol. Kemudian tindak balas Q sama dengan MC tita. Kemudian kirakan urut satu mol bahan tersebut. Buat perkadaran. Kemudian baru dah kirakan delta H. Okay, kalaulah suhu akhir lebih daripada suhu awal, delta H tu mesti negatif. Maksudnya dia exothermic. Tulis. Okay, positif kalau suhu akhir kurang daripada suhu awal. Maksudnya dia serap tenaga. Dia serap tenaga maksudnya dia adalah endotermik. Okay. Kemudian, okay, haba pemendakan yang ini. Contoh yang ini. Okay, awak kira, pastikan yang pertama, tulis dulu persamaan yang seimbang. Okay. So, yang ini larutan antara argentum nitrat, okay, dengan natron klorida. So, buat persamaan. So, yang ini, okay, untuk persamaan yang ini, okay, argentum dia akan combine dengan Cl. Sodium natrium ni dia akan combine dengan nitrat. So, dia akan jadi AgCl dengan NaNO3. Okay, yang pertama awak kirakan nombor mol. So, yang pertama awak kira untuk Ag+. Okay, cikgu, apa kenapa Ag+? Sebab, okay, kalau awak tengok dia punya persamaan ion. So, AgNO3 ni pecah jadi Ag+ dan NO3-. Okay, tambah NaCl dia akan pecah jadi Na plus Cl-. Ini kita nak buat apa? Ini kita nak buat persamaan ion. Okay, so AgCl dia tak larut. Dia adalah insoluble. So, dia akan tetap jadi AgCl. Okay, mendakan yang terhasil AgCl lah. So, NaNO3 dia larut. So, maksudnya dia akan jadi ion lah. Na plus dan NO3. Okay, kemudian yang ini, okay, awak tukarkan, awak buang mana yang sama sebelah kiri dan kanan. Ag plus ada sama? Tak ada. Yang sama Na plus, ini pun ada Na plus. Ini ada NO3, ini pun ada NO3. So, awak dapat ini persamaan ion. Atas ni persamaan kimia. Okay, tambah Cl minus akan dapat AgCl. Ini persamaan ion dia. Okay, so yang pertama awak nak kira berapa mol ion. Awak kiralah N equal to MV over 1000 untuk Ag plus. Untuk Cl minus pun sama. N sama dengan MV over 1000. Okay, dapat. Kemudian awak buat dia punya perkadaran. Okay, kalau 1 mol Ag plus, so kalau ikut kepada persamaan pun dia akan masukkan 1 mol AgCl. Okay,
Okay, kalau 0.1, so 0.1 juga ACCL. So kirakan H sama dengan MC theta. Q sama dengan MC theta. So Q sama dengan MC theta. Okay, M ni dapat ke mana? M ni awak dapat daripada isi padu. Kalau hari-hari awak buat persamaan tindak balas pengiraan untuk calculation termokimia ni, insyaAllah awak boleh dapat jawab. Okay, 100 tambah 100 awak dapat 200. So M dia adalah 200. Kenapa? Awak kalikan dengan dia punya ketumpatan. Kali dengan C, kali dengan theta. C ni awak dapat apa? Spesifik heat capacity. Theta ni perubahan suhu. So perubahan suhu dia daripada 33 jadi 30. So dia meningkatlah. So theta dia dah 3. So masukkan dalam samaan. So 200 kali 4.2 kali 3. So awak akan dapat 2520J. So 2.52KJ. So yang ini barulah awak kirakan dia punya delta H. So delta H ni maksudnya 1 mol 2520. 1 mol pula. 0.1 mol sama dengan 2520. So kalau 1 mol, so 250 kali 1 bahagi 0.1. So kalikan awak dapat 25.2 kilojoule mol negatif 1. Oleh sebab suhu tadi bertambah daripada 30 jadi 33, maksudnya dia exothermic. So exothermic awak dapat 25.2 kg mol negatif 1. Okay, yang ini displacement. Okay, untuk displacement sama juga awak kirakan. Okay, yang ini awak tengok dia punya NMV over 1000. Awak nak kirakan siapa? Awak nak kirakan displace. Okay, logam yang displace. Apa tu logam yang disesarkan? Di sini logam yang disesarkan adalah copper. Cikgu, mana cikgu nak tahu? Awak buat persamaan ion. Okay, tengok ya. Ini pecahkan jadi ion. Okay, yang ini pecahkan jadi ion. Yang ini tetapkan di VCU. So, siapa yang sama? So, yang ini sama, sulfate sama, sulfate ion. So, yang akan dapat, ini persamaan ion dia. Tulis. Adam kena tulis, Adam. Sebab Adam teori ini satu-satu-satu macam ini kan? Ataupun Adam buat cara Adam sendiri? Adam? Awak tengok kepada skema ke awak buat sendiri? Saya yang kira-kira ni saya buat tengok. Buat sendiri kan? Okay, good Adam. Okay, so logam yang disesuaikan adalah Cu. So, awak kirakan number of mole Cu2 plus lah. N sama dengan MV of 1000. Okay, dah dapat awak buat perkadaran. Kemudian awak kirakan Q sama dengan MC theta. So, M dia adalah 50. Mana awak dapat 50? Daripada larutan dia, CuSO4. Okay, awak akan dapat dia punya ini. Kemudian bahagikan dengan bilangan mole tadi. So, delta H oleh sebab dia punya nombor suhu dia meningkat. Meningkat maksudnya bertambah. Dia punya ni adalah exothermic. Negatif 84 kilojoule per mol. Yang ini pula adalah untuk tindak balas penutralan. Okay, kalau penutralan, dia punya tindak balas persamaan ion dia, awak libatkan tentang air je. Okay, OH minus. Kenapa? Sebab maksud tindak balas haba penutralan apabila 1 mol air dibebaskan. Okay. Bilangan mol apabila 1 mol air dibebaskan. Okay. 1 mol air terbentuk. Okay. Daripada tindak balas asid dan alkali. So, kirakan untuk H+, iaitu daripada alkali. Okay, alkali H+, daripada asid. Sorry, daripada asid. N equal to MV over 1000. Yang ini pun N sama dengan MV over 1000. So awak kira. So awak akan dapat dia punya kirakan Q sama dengan MC theta. So dah dapat Q sama dengan MC theta bahagikan dengan dia punya bilangan mol. Okay, oleh sebab suhu bertambah maksudnya dia adalah exothermic. Okay, tulis. Okay, haba pembakaran ni dia pelik sikit. Okay, apa yang pelik? Yang pertama awak kena kira dulu berapa mol untuk etanol ni. Tadi awak kira dia punya N sama dengan MV over 1000. Okay, sekarang berapa haba pembakaran yang dikeluarkan oleh alkohol? So, alkohol punya haba tadi, jisim tadi bahagikan molar mass. So, awak akan dapat mol. Okay, kemudian
Kita dapat bilangan mol tadi, awak kirakan Q sama dengan MC theta. So, yang ini, M dia adalah jisim air. Jisim air semua standard 200 gram. So, 200 kali 4.2 kali dengan suhu yang naik dia 30. So, dapat Q bahagikan dengan bilangan mol yang awak dapat propanol tadi. So, dapatkan, so suhu meningkat, so dia adalah exothermic. So, dia akan dapat negatif 840 kilojoule mol, negatif 1. Okay, kalau awak tak sempat nak buat ini, awak salin saja dia punya jawapan daripada saya ni. Okay, semak. Bukan salin. Kiranya tulis jot down je delta H berapa. So, pastikan samalah dengan jawapan saya. Okay, yang ini nak carikan suhu. So, nak carikan suhu, pastikan dia mesti akan bagi delta H. So, delta H ni adalah bersamaan dengan 1 mol. So, kerja awak adalah yang pertama, awak cari dia punya nilai Q. So, nak dapatkan nilai Q dia, awak dapatkan berapa mol dekat sini dulu. So, bilangan mol contoh macam ni. Bilangan mol kat sini 0.0125 mol. So, yang ini berapa? Nilai Q dia berapa? So, 0.0125 kali 84 bahagi 1. So, nanti awak akan dapat yang inilah. Awak akan dapat 1050. So, Q awak dapat yang ini. So, bila dapat Q ni, so nak dapatkan nilai theta, awak masukkan sahaja dalam persamaan Q sama dengan MC theta. So, theta sama dengan MC bahagi dengan Q. Q. So, awak akan dapat 5 Celsius. Okay. Sama dah mana-mana pun soalan. Okay. Yang kedua, nilai bahan api. Awak dapatkan haba pembakaran berapa bahagi dengan jisim molar. Sebab tadi Hana cakap nilai bahan api apabila 1 gram bahan api dibakar dengan lengkap. So, maksudnya awak bahagikan dengan molar mass. So, kalau yang ini, berapa awak punya jisim, haba pembakaran, bahagikan dengan jisim molar. So, awak akan dapat. Okay. Bab yang ini, seterusnya, okay, polimer ini cikgu dah bagi, rantai panjang, maksud polimer, maksud pemvulkanan, getah sintetik. So, ini gambar rajah. So, kimia untuk konsumer. Okay, yang ini maksud minyak dan lemak. Kemudian maksud sabun. Sabun ni pernah sekali keluar. Okay, antara garam natrium dan garam kalium. Okay, atau kalium. Okay, bagi asid lemak. Okay, kemudian deterjen. Tak pernah lagi keluar. Air liat, hot water. Ini pernah keluar sekali tahun 2020. Air yang mengandungi ion kalsium dan ion magnesium. Ini kena faham ya. Maksud bahan tambah tak pernah lagi keluar. Maksud ubat pun tak pernah. Maksud kosmetik. Maksud kosmetik yang dekat Negeri Sembilan yang hari tu kita buat. Okay, kemudian. Okay, kemudian maksud nanoteknologi. Okay, maksud teknologi hijau. So, ini gambar. Okay, gambar ni untuk pencucian sabun. Tindakan pencucian sabun. Okay, so dah habis. So, itu sahaja untuk model DEFRA tingkatan 5.